Saya ada satu kes di mana terdapat ugutan yang agak berat yang boleh menghuru-hara dengan keluarga lah. Saya disimbah dengan cat, diugut untuk rumah untuk dibakar, dah diugut anak isteri. Jadi diorang ni semua dah bimbang lah dan berada dalam ketakutan. Mulanya dengan satu dan akhirnya menjadi sampai lima, dan jumlah keseluruhan lebih kurang 6,000 lebih lah. Cuma daripada semua along tu, alhamdulillah yang lain kita dapat selesai. Cuma satu kita tak dapat selesaikan, dan satu ni rupanya yang sangat agresif. Pertengahan Disember baru-baru ni, dia berturut-turut disimbah cat. First dulu disimbah cat rumah mak mertua, lepas tu selang 2 minggu lebih kurang macam tu, dia simbah lagi kali kedua, dan kali ketiga tu keesokan harinya. Dan keesokan dan itu kali ketiga, dan hari ni timbah pula rumah lain. Okey, asalnya 500 sahaja. Dia berpunca daripada yang tadi tu kita pinjam sikit-sikit-sikit tu kan. Dia biasa along dia akan melarat kan. Jadi yang terakhir ni 500 sahaja. Tapi yang terakhir ni daripada 500, dia minta yang terkini tuntutan sampai 15,000. Tempohnya 5 hari. Kalau tak, bunga dia akan naik. Okey. Masalahnya timbul bila kita tak dapat bayar, dan saya faham bila dia tekan-tekan kita pun sakit kepala. Jadi kita pun mungkin waktu tu kita marah dengan dia, mungkin dia pun marah. Itu mungkin kesilapan saya jugalah, saya pun tak pastilah. Sebab ada juga yang cakap dengan Along ni kena berani, kena tegas. Jadi saya pun tak pasti, tak apalah. Yang tu cuma bila jadi hal macam ni, dia dah mula naik harga. Dia naik sampailah ke 7,000 kalau tak silap saya. Dan kita cakap kita nak berunding apa semua, masih lagi tak ada jalan. Sampai akhirnya bila dia simbah cat kalau tak silap saya, dia naik jadi 13,000. Dan kita ada juga cuba berunding macam saya cakap tadi, yang Along-Along lain tu kita cuba berunding, dan alhamdulillah dia orang keluar untuk berunding. Kita pun bukannya nak lari, kita nak selesaikan. Dan waktu kita berunding tu, dia bagilah dengan kita, dia cakap okey boleh berunding 7,000 ke 8,000 macam tu. Sebab kita guna orang tengah yang bahagian family, kita nakkan satu solution. Bila kita bayar, benda tu selesai, macam mana yang lain-lain tu lah. Jadi dia tak nak keluar. Bila dia tak nak keluar, dia tetap juga suruh masuk, dia simbah kali kedua. Kalau dari sudut family belah saya, alhamdulillah dia faham jugalah. Termasuk isteri dia pun faham, dia sangat memahami. Sebab dia memang tahu, dia duduk dengan saya, dia tahu apa yang saya buat, dia tahu apa yang saya cuba usahakan. Cuma memang betul, orang marah saya, kesilapan saya, saya pinjam Along. Itu memang saya tak nafikan. Cuma mungkin saya sendiri pun sebagai ketua keluarga, kita pun tertekan dengan keadaan ekonomi apa semua kan. Saya bertindak di luar orang cakap batasan lah. Jadi bila jadi macam ni, betul apa yang dia cakap, kesan tu teruk untuk diorang, sangat teruk. Sampai mak mertua, sampai semua macam tadi apa yang jadi tu, semua macam tu lah. Jadi mestilah marah, siapa-siapa mestilah marah. Kita menumpang rumah orang jadi hal macam ni apa semua, mesti orang marah. Itu pun saya terima lah, itu kesilapan saya apa semua. Itu yang saya terangkan dengan isteri, dia jadi bergaduh dengan isteri saya apa semua. Yalah, dia sebagai isteri dia mempertahankan saya, tapi dalam masa yang sama kita tak naklah hubungan ni rosak disebabkan saya. Saya betul-betul menyesallah dengan apa yang jadi sebenarnya. Even though saya rasa saya mampu untuk selesai, rupanya Allah lagi tahu apa perancangan dia. Kita tak tahu macam mana nak buat. Benda tu sangat terkesan dengan keluarga mertua saya. Sangat-sangat terkesan. Dan saya sendiri secara peribadi memang sangat terkesan. Dan saya pun tekad insyaAllah kalau dibagi peluang, dan kalau ada peluang, saya akan usaha betulkan semua keadaan balik. Yalah, dia mengharapkan saya buktikan pada semua apa yang saya buat, apa yang dah saya buat tu, dia maafkan, dia lepaskan. Dia kata, kita move on, kita cuba buktikan dekat semua apa yang kita usahakan ni betul. Walaupun cara awak salah, saya pun tahu ini memang salah, memang pinjam Along semua salah. Tapi sebagai isteri, dia sangat betul-betul support belakang saya. Dia cakap tolong buktikan dengan dia orang, buktikan dia orang. Pada isteri saya, saya, anak saya, mak bapak saya, semualah. Sebenarnya bukan saya tak salahkan dia orang, marahkan saya semua. Bagi yang menyalahkan saya, ya betul, saya terima semua. Saya minta maaf sangat-sangat, dan saya berjanji akan cuba menjernihkan segala keadaan. Dan kepada yang menyokong selama ni, saya juga mengucapkan terima kasih kepada diorang semua. Sebab percaya, masih lagi percaya, masih lagi ada melihat harapan dalam diri saya. InsyaAllah saya takkan sisihkan. Saya sangat-sangat berharap isu ini dapat diselesaikan, dan sangat-sangat mengharapkan bantuan daripada pihak semuayan. Bila tengok keadaan ni terlampau teruk dalam hidup, saya agak benda ni boleh jadi seperti sedia kala lah, insyaAllah. Memang banyak tekanan, tapi itulah benda saya yang buat, saya terpaksa hadap lah. Saya nasihatkan, janganlah pinjam Along. Kesan ni sangat besar, betul-betul besar.
boleh merosakkan segala benda. Apa yang kita ada, bahagia akan jadi duka, akan jadi derita. Hentikanlah. Dan saya juga memohon pihak berkuasa, bantaslah Alung. Alung betul-betul merosakkan, terutamanya orang Melayu kita. Dengan keadaan PKP macam ni, ekonomi tak menentu, sangat-sangat terkesan kita tak ada pilihan. Minta tolonglah, bantulah anak bangsa, pandanglah masalah ni. Masalah ni sangat besar, sangat kritikal. Memang orang akan salahkan, siapa suruh kau pinjam, siapa suruh kau pinjam. Tapi kita tak ada kat tempat orang, dan kita tak tahu apa jadi. Sebab tu kita tengok macam-macam kes. Ada orang mencuri sebab nak makan, nak bela anak. Kita tak tahu apa masalah dia orang, kenapa dia orang sanggup buat macam tu. Macam-macam ujian. Saya harap itulah, jangan salahkan pihak yang meminjam aja. Penguatkuasaan tu kena betul-betul. Kalau tak ada yang menawar, tak ada orang yang menerima.